Kamis 22 Oktober 2020, tim penilai panji-panji keberhasilan pembangunan bidang pariwisata menyambangi Kelurahan Guntung, Bontang Utara. Kunjungannya ke Kota Taman guna melihat langsung potensi wisata yang dimiliki Bontang, khususnya di Kelurahan Guntung. Dipimpin Profesor Abdul Rahim, anggota tim penilai lainnya, Iwayan Lanang Nala serta Dian Rosita, langsung melakukan susur sungai Kanibungan didampingi Lurah Guntung Ida Idris serta Kepala Dispoper Bontang Bambang Kipto Mulyo. Susur sungai Kanibungan merupakan salah satu destinasi wisata yang dimiliki Kelurahan Guntung selain rumah adat. Di perjalanan, tim penilai dan rombongan disambut hutan mangrove yang masih asri, serta beberapa flora dan fauna yang ada di sana. Sambil berfoto, rombongan tampak santai menikmati panorama alam yang disuguhkan. Puas melakukan susur sungai, tim penilai kemudian mendatangi rumah adat. Setibanya, tim penilai disambut dengan ritual adat tepung tawar dan tari Jepang. Di booth, terlihat berbagai kerajinan masyarakat Guntung dipajangkan. Mulai dari batik, minuman tradisional, serta kerajinan lainnya yang bisa menjadi buat tangan khas Kelurahan Guntung. Untuk diketahui, Kelurahan Guntung mendapat kesempatan untuk mewakili Kota Bontang bersaing dengan 9 kabupaten atau kota lainnya dalam panji-panji keberhasilan pembangunan bidang pariwisata tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Dan untuk pemenang akan diumumkan pada HUT Provinsi pada Januari 2021. Sebagai tuan rumah, Ida Idris merasa bangga mendapat kunjungan dari para ahli bidang pariwisata. Ia berharap dapat memperoleh masukan untuk pengembangan potensi wisata yang ada di kelurahannya itu. Dijelaskan Ida, selain susur sungai Kanibungan dan rumah adat, potensi wisata lainnya juga dimiliki Guntung, seperti membatik, pembuatan kerajinan tangan, pengolahan gula aren, serta lainnya. Dengan adanya kunjungan dari panji-panji ke pariwisataan di Kelurahan Guntung, khususnya di rumah adat, tentunya bisa memperkenalkan potensi yang ada di Kelurahan Guntung. Mudah-mudahan dengan mereka berkunjung ke sini dapat melihat potensi yang ada di Kelurahan Guntung yang tentunya bisa menjadi salah satu wisata di Kota Bontang. Sementara itu, Bambang Cipto Mulyo menerangkan, Kelurahan Guntung dipilih untuk mewakili Bontang dalam ajang ini karena beberapa hal. Selain memiliki destinasi wisata susur sungai Kanibungan, Kelurahan Guntung juga dikenal dengan salah satu daerah yang masih mempertahankan adat istiadat masyarakat, di mana setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan pesta adat Pelas Benua, dan hal ini tidak dimiliki kelurahan lain. Sebab itu, Bambang kemudian memilih Kelurahan Guntung untuk mewakili Bontang dalam ajang ini. Memang sebetulnya kita diminta untuk menunjukkan unggulan destinasi wisata di masing-masing kabupaten kota. Cuman saya tidak pernah menunjukkan bahwa yang sudah berhasil. Saya menunjukkan tempat-tempat yang mempunyai potensi dan akan dikembangkan. Maka dari itu, tahun kemarin kita ajak ke Kampung Mas Dading, terus kemudian tahun ini ke Kelurahan Guntung. Kenapa di Kelurahan Guntung? Karena di Kelurahan Guntung punya potensi yang luar biasa untuk dikembangkan menjadi spot wisata unggulan di Kota Bontang, bahkan mungkin di Kaltim dan Indonesia ya. Guntung itu kan ada wisata adat yang agak unik sebetulnya ya. Di sini masih tradisi-tradisi adat kutainya masih kental. Itu unik, tidak dimiliki oleh kelurahan lain di Kota Bontang. Dian Rosita yang merupakan salah satu tim penilai melihat Bontang memiliki potensi wisata yang luar biasa. Pemerintah hanya perlu fokus untuk mengembangkan potensi-potensi wisata yang dimiliki. Ia juga menyoroti peran perusahaan yang diharapkan bisa bersinergi dalam pengembangan wisata ini.
Selain itu, Dian juga menyarankan agar pemerintah lebih banyak merangkul para pelaku wisata dan meningkatkan promosi sehingga tempat-tempat wisata yang ada di Kota Taman ini bisa semakin dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di Kaltim, bahkan nasional. Berputar sedikit di Bontang aja udah bikin saya sebenarnya udah dapat fokusnya pariwisata Bontang, dan ini bisa menjadi besar sekali gitu. Dilihat juga dari udah ngobrol sama kepala dinas pariwisata juga, komitmen wali kota juga, apalagi di sini banyak CSR. Harapan besar saya ini bakalan keren. Kalau kita sudah punya banyak teman, kita udah bisa sinergi dengan banyak pihak, nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Pasti menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Dan melihat potensi Bontang, I'm sure of that, bahwa kita Bontang akan berhasil di dunia pariwisatanya. Tetap fokus dan stay di pengembangan itu. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Kaltim melaporkan.